Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kobi Richard. Kali ini saya akan memberikan informasi ya terkait cross-site scripting atau yang lebih dikenal dengan XSS. Cross-site scripting ini adalah kode web ya, kode HTML ataupun JavaScript yang diinput di dalam satu text box, kemudian ketika disubmit, nah maka si kode tersebut akan diikutkan, ditampilkan sebagai kode yang ada dalam web tersebut. Jadi misalkan kalau misalkan di input markui gitu kan, tag markui diinputkan ya, maka dia akan menampilkan kata yang ada di tag markui tersebut. Jadi otomatis nanti kata yang ada di dalam tag markui tersebut akan ditampilkan sebagai kode yang di embed di dalam web tersebut ya. Jadi otomatis tulisan tersebut akan berjalan dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan juga bisa ya. Dan itu bisa merusak tampilan dari si web tersebut. Oke, kita langsung saja contohkan ya. Di sini saya membuat dulu file PHP. Saya beri nama XSS. Sudah deh. Kita buat lagi aja. XSS testing. Ya, ini saya save ekstensinya menjadi PHP. Ya, agar bisa di running di XM, di web server ya. Nah, ini sudah berubah ya, jadi filenya XSS underscore testing dari PHP. Ini kita buat file HTML dulu. HTML. Kemudian title, kemudian adalah XSS testing, kemudian bagian head ini adalah bagian body, body ya seperti ini. Kemudian di bawahnya juga harus ada slash body, dia berpasangan ya tadi. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini save, kemudian kita akan coba testing di sini. Kosong ya, karena memang tidak ada isinya, tapi ada title XSS testing, bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut buat sebuah forum. Saya buat forum slash forum ya. Saya buat sebuah forum. Forumnya namenya adalah XSS, ID-nya adalah XSS dengan metodenya POST. Jadi ketika inputan di POST dia akan menampilkan. Kita buat input. Input type name values ya, ini sudah ada. Tinggal kita input saja namenya, misalkan di sini test, kemudian namenya adalah test, value-nya tidak ada ya. Value-nya dikosongkan saja, atau ID, kita ganti test. Saya buat input type-nya adalah submit. Di sini
value-nya submit atau kirim. Kemudian di sini reset, value-nya reset. Reset. Ini kirim. Ini juga kirim. Kirim. Reset. Ini juga reset. Kita save. Nah, ini harusnya ada sebuah inputan ya. Form input. Nah, seperti ini. Saya coba dulu. Nah, ya bisa ya resetnya. Kirim. Dia masih belum bisa karena belum diidentifikasi. Kita coba. HP. If is set. If is set. Ini kirim, kirim. Tahu kita bisa pakai yang ini ya, yang test ya. If set post test, test. Maka dia akan menampilkan sebuah inputan ya. Inputannya kita buat variabel dulu. Si misalnya dolar A sama dengan dolar pos postes ya. Kemudian kita akan menampilkannya menjadi dolar ya. Untuk perintah menampilkan adalah echo echo dolar A. Nah, kita testing. Sekarang saya di sini adalah inputan testing XSS. Nah, ini ada inputannya ya. Oke. Pada inputan ini ya. Ini inputannya akan menampilkan sesuai maksudnya hasil inputnya akan menyesuaikan dengan inputannya. Jadi ketika tag HTML yang diinputkan atau JavaScript yang diinputkan, itu akan langsung dieksekusi menjadi sebuah kode utuh gitu ya. Jadi contoh, sebagai contoh nih, saya ada beberapa yang sudah saya tes. Di sini akan saya inputkan script alert kirim. Nah, dia akan menampilkan alert. Alert ini ditampilkan seperti ini ya. Ini artinya cross-site scriptingnya berhasil. Dengan kata lain, si web ini bisa diinjek script ya, karena tidak ada pengamanan untuk merubah code bukan bagian dari merubah inputan bukan bagian dari code gitu. Kemudian saya coba menggunakan Marku ya. Nah, ini ada, sudah ada ya sebelumnya. Kita kirim. Nah, ini berjalan ya. Di artinya ini dieksekusi sebagai kode. Kode utuh di dalam halaman web. Ini sangat, ini adalah contoh-contoh dasar cross site scripting ya. Yang intinya sih bisa merusak dari tampilan web itu sendiri, seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk mencegah hal ini? Caranya kita bisa menggunakan HTML entities. Jadi di sini kita coba tambahkan function HTML entities seperti ini ya. Nah, kita save, kemudian kita refresh. Saya coba memasukkan markui. Markui
harus akui. Saya mau coba input testing XSS kirim. Nah, di sini kode yang diinput di dalam inputan ini tidak dieksekusi sebagai bagian dari halaman web, melainkan hanya kontennya seperti ini. Jadi yang diinput kode yang akan ditampilkan kode seperti ini dengan adanya bantuan function HTML entities. Lalu bagaimana dengan JavaScript? Sama, kita coba pakai JavaScript ya. Ini saya buat alert seperti ini, kirim. Nah, dia juga hanya akan menampilkan script yang diinputkan, tetapi scriptnya tidak dieksekusi seperti itu. Jadi untuk inputan amannya, kalau Anda itu di hosting atau web Anda sudah tayang di publish gitu ya, ada baiknya menggunakan function HTML entities ini untuk menghindari kejahilan-kejahilan user ya, untuk memperkuat security dari web yang Anda buat seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.